Studio. Pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 melawan Guinea pada 9 Mei 2024 mendatang akan digelar secara tertutup. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju Olimpiade di Clairefontaine, Prancis. Sayangnya, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Guinea akan digelar tanpa penonton karena alasan keamanan di Prancis. FIFA Plus akan menyiarkan pertandingan tertutup Indonesia lawan Guinea secara langsung pada 9 Mei, bunyi pernyataan resmi FIFA. Meski demikian, pertandingan ini masih bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena FIFA akan menayangkannya secara gratis. Dikutip dari laman resmi FIFA, penonton bisa menyaksikan pertandingan ini secara resmi melalui FIFA Plus tanpa dipungut biaya. Penonton hanya perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di FIFA Plus sebelum menyaksikan pertandingan tersebut. Anda dapat menyaksikan pertandingan playoff penentuan antara Indonesia dan Guinea secara langsung di FIFA Plus, tulis FIFA. Sementara itu, pertandingan Guinea menjadi kesempatan terakhir bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut jika ingin tampil di Olimpiade Paris. Menghadapi pertandingan nanti, Shin Tae-yong mengatakan bahwa memulihkan kondisi fisik menjadi prioritasnya. Tentu saja para pemain sangat letih dan habis. Saya pikir selama 2-3 hari kami harus fokus recovery tanpa menyentuh bola, ujar Shin Tae-yong. Setelah kondisi fisik mulai membaik, pelatih asal Korea Selatan ini menyebut bakal mulai menyentuh taktik untuk menghadapi Guinea. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kesempatan terakhir ini untuk lolos ke Olimpiade, katanya. Saya harap 4 tim Asia akan bertanding di Olimpiade, tugas Shin Tae-yong. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam sepak bola. Yuk ah. Dari Timnas Indonesia. Hebat hingga liga sepak bola paling nyahut.